bakalan jadi sahabat selamanya? Janji. Kok umurku berkurang 10 tahun? Umurku juga berkurang. Kalau kalian berjanji, umur kalian akan berkurang 10 tahun. Helena bangun. Astaga Dragon, kenapa sih Ma? Pacar kamu udah nungguin tuh di luar. Yalah, kirain Zahra yang datang. Ya udah biarin aja Ma. Lah, kok biarin aja? Piye toh hari iki? Gak penting. Heh Bestong, kenapa kamu belum mandi? Hah? My Bestong, aku lagi kesel sama Dev. Tuh, cini. Dev, kamu apain Helena? Aku gak ngapa-ngapain kok. Boong, kamu udah gak cinta sama aku lagi. Enggak Beb, aku gak pernah bilang kayak gitu. Ingat, jangan lukain sahabat gue. Tuh dengerin, makanya di mimpi jangan cuek-cuek sama aku. Tapi kan itu di mimpi Beb. Astaga Dragon. Aku bete sama kamu, bye. Len, kamu udah ngerjain PR belum? Hah? Emang ada PR? Ada Bestong, ini pakai PR-ku aja. Wah, makasih Bestongku. Mending gue pergi aja deh. Zahra, makasih ya. Selama ini udah jadi sahabat yang selalu ada buat aku. Aku bakalan selalu di samping kamu, Bestong. Wah, ada cewek cantik nih. Ayo ikut abang kita. Jep, ajep, 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 ajep. Enggak! Bestong, gimana nih? Jangan sentuh sahabat gue. Hah? Kabur. Beb, kamu gak apa-apa kan? Tuh, kenapa sih kamu di sini? Maafin aku ya, Beb. Ayo pulang. Ayo, Zahra, kita pulang. Len, sepertinya Dev sayang sama kamu dengan tulus. Kamu yakin, Zahra? Yep, aku yakin. Dia bisa jagain kamu kok. Walaupun ada Dev, kamu harus tetap di sampingku ya. Kan kamu udah janji. Iya, Bestong. Heh, cewek aneh. Apaan sih lu? Lu sinting tiap hari ngomong sendiri, ha? Enak aja, gue ngomong sama sahabat gue, Zahra. Ikut gue sekarang. Lepasin! Apa-apaan sih lu? Lihat pakai mata lu. Zahra udah gak ada dari 5 tahun yang lalu. Enggak, gak mungkin. Dia gak mungkin ninggalin gue. Itu bukan Zahra. Len, Zahra, Len, kamu harus ikhlasin aku. Enggak, enggak. Pong, pong, ping, pong, shalalalala. Bestong, hari ini ada PR enggak? Ada dong. Nih, pinjam PR-ku. Kamu pasti belum ngerjain kan? Kamu paling mengerti. Makasih ya, Bestong. Bestong, pulang ke sekolah ke rumahku yuk. Sorry, Bestong. Aku harus nemenin Dev cari buku. Ya udah nggak apa-apa. Have fun ya Bestong. Makasih ya Bestongku. Hah? Mamanya Zahra telepon. Halo Tante. Halo Helena. Zahra udah nggak ada nak. Dia kecelakaan. Apa? Enggak. Gak mungkin. Kalau aja gue ikut ke rumah Zahra, pasti dia masih ada di sampingku. Zahra, maafin aku. Tapi sejak saat itu, kamu selalu di sampingku. Buktinya kamu marahin Dev. Beb, ayo berangkat. Gak mau, kamu jahat. Aku salah apa, Beb? Zahra, dia gak tahu salahnya apa. Tuh, dengerin kata-kata Zahra. Beb, aku akan selalu berada di sampingmu. Aku berharap kamu bisa ikhlasin Zahra. Zahra bilang, kamu apain Helena? Aku gak ngapa-ngapain kok. Enggak, gak mungkin. Hah? My Bestong, aku lagi kesel sama Dev. Nak, sampai kapan kamu terus begini? Sampai kapan kamu ngomong sendiri kayak gini? Mama mohon, jangan salahin diri kamu lagi. Tapi kamu selalu minjemin aku PR, Zahra. Len, kamu udah ngerjain PR belum? Oh, aku udah dipinjemin nih sama Zahra. Makasih ya, Bestong.
itu kan buku Zahra 5 tahun yang lalu. Mending gue pergi aja deh. Enggak. Ayo ikut abang kita jep. Enggak. Bestong gimana nih? Hah? Dia ngomong sama siapa? Jangan-jangan dia senteng. Jangan ganggu pacar gue. Hah? Kabur. Beb, kamu gak apa-apa kan? Maafin aku ya Len. Aku gak bisa nemenin kamu selamanya. Kamu harus ikhlasin aku. Banyak kok yang sayang sama kamu, termasuk Dev. Dia bisa jagain kamu. Tapi Zahra, kamu satu-satunya yang paling mengerti aku. Kamu harus bisa lihat orang di sekitarmu. Please, jangan salahin diri kamu, Len. Kamu gak salah. Ini udah takdir. Zahra, makasih udah jadi sahabat aku. Aku akan selalu di hatimu selamanya, sahabatku. Makasih, Zahra. Aku udah ikhlas. Beb, ternyata kamu ada di sini. Aku khawatir banget. Dev, maafin aku ya. Dan makasih udah sabar jagain aku selama 5 tahun ini. Iya, Beb. Aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu, Dev. Selamat tinggal, sahabatku.